Saat kita diterpa masalah, seringkali suasana hati menjadi down, atau dalam bahasa gaulnya jadi bete, bad mood. Kebanyakan kita akan mengekspresikan diri dengan kesedihan, amarah, ataupun murung. Ternyata salah satu cara untuk memulihkan atau memperbaiki suasana hati ini bisa dengan mendekati tanaman hias. Berikut 7 tanaman hias memperbaiki mood suasana hati. Satu, melati. Sudah sejak zaman dahulu, melati dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Melati dapat memperbaiki suasana hati karena aroma wanginya yang menyengat, membuat siapapun akan lupa dengan masalah yang sedang dialami. Dengan menghirup aroma melati, kita bisa rileks untuk menata emosi. Selain dicium aromanya, juga bisa dikonsumsi sebagai teh. Dua, lavender. Begitu pula dengan lavender, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki mood karena kandungan minyak esensial di dalamnya yang membuat kita jadi lebih tenang atau mengatasi kecemasan, sehingga tidur istirahat lebih pulas, dan suasana hati pun jadi lebih lega setelah bangun esok hari. Tiga, lemon balm. Tanaman herbal ini juga bisa memperbaiki mood karena aromanya yang menyegarkan mirip aroma lemon. Pengaplikasiannya selain dicium aromanya, juga bisa dikonsumsi sebagai teh. Lemon balm dapat mengurangi stres, kecemasan, menormalkan debar jantung, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Krisan. Bunga krisan yang memiliki wujud cantik dan menarik itu juga memiliki manfaat kesehatan tak terkecuali untuk memperbaiki suasana hati. Krisan mengandung banyak mineral dan vitamin, salah satunya adalah potasium yang penting untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah akibat masalah psikis. Lima, rosemary. Selain untuk campuran bumbu masakan untuk mengurangi amis, rosemary juga bermanfaat mengurangi stres atau bete. Bisa dilakukan dengan cara dihirup sebagai aromaterapi. Bau khas rosemary bisa menekan hormon kortisol penyebab stres. English Ivy, jika 5 tanaman sebelumnya bermanfaat memperbaiki suasana hati karena aromanya. English Ivy ini bisa memperbaiki mood karena sifat tanaman ini sebagai pembersih udara dari senyawa berbahaya seperti benzena, toluen, oktan, trikloroetilen, jamur dan melembabkan udara. Tujuh, Pakis Boston, tanaman hias yang disebut juga pakis pedang, pakis kelabang atau pakis gunung ini selain fungsi estetik dekoratif, juga bisa sebagai membantu mengurangi stres karena kandungan flavonoid yang baik untuk sistem syaraf, selain mampu membersihkan udara dari polutan dan penghasil oksigen. Itulah 7 tanaman hias memperbaiki mood suasana hati. Seperti biasa, sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal YouTube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.